Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gak tadi dari Johor? Oke. Aku udah jadi ya. Satu hari jatuh ingat. Udah macam-macam lah aku. Apa nak jadi ni? Alah, Udin tahu. Nanti aku nak ketemu-ketemu pecah kan? Andailah, tongkang pecah lah. Tongkang ini dah. Ya Tok, sabar Tok. Atok kan ada darah tinggi. Atok tak bolehlah marah-marah. Cerita dia macam ni. Semalam, Joshua dan Kamil datang tidur kat sini. Sini? Haa. Diorang kata diorang nak teman Tok Udin. Atok sekarang balik. Atok penat, letih tau. Nak rehat. Atok nak tidur sendiri, ya? Ini apa nak tengah mantuk betul? Besar tak? Bilik? Eh, Atok! Bau kawasan yang bersih. Bagus, Udin. Haa, ah, jadi Udin kemas. Haa, tanda lantai semua mok. Atuk Udin tolong Udin mok lantai kawasan yang betul dia. Eh? Bilik Atuk dah siap? Dah, Atuk. Dah bersih dah? Dah. Terima kasih, Udin. Terima kasih. Yang buat Atuk sayang dia tu, Atuk. Bersih dah, bilik Atuk. Cepat dan berkesan. Kita rendam semua kuman supaya dia lemas dalam sabun. Aduh, kena masuk baju lagi. Dah.
Baju ni biar sini je lah. Tak sampai lagi ke? Tok ketua kita. Dia janji nak jumpa kat sini. Itulah. Kalau dia tak ada, apa kita nak buat? Lagipun, kita tak boleh buat tanpa Udin ke? Ish, mana boleh. Dia dah janji nak tolong kita siapkan buku skrip ni. Joshua, tak baik tak nak cakap macam tu. Lagipun dia dah ketua kepada kita. Ha, tengok. Mungkinlah perjalanan datang ni. Apa kata kita buat tanpa dia? Lagipun, dia kata, tugas sebagai seorang ketua cuma perlu menampak gambar-gambar pemimpin. Untuk membuat teks dan mewarna. Kita buatlah sama-sama. Lagipun, masa saya ni terhad. Hai, si Yudin minta satu. Kalau nak jadi ketua tu, perlu bertanggungjawab. Ini dah lewat kan ni. Dah tak terpati masa. Oh, ha. Dia nak pergi rumah Nori. Dia dah lama ni. Pergi dah. Jangan lewat tau sebelum maghrib. Balik rumah tau. Dah ready lho. Alah, jangan risaulah. Saya ni kan ketua projek. Itu semua tugas saya. Saya datang ni cuma nak pastikan awak semua buat kerja je. Apa lagi buatlah kerja. Udin, ni kejaran awak menjadi seorang ketua. Awak tahu tak, seorang ketua perlu bertanggungjawab dan bekerjasama menolong kita orang semua. Bukan hidup macam ni je arah-arahkan orang. Sepatutnya awak ada kat sini dari awal sampai akhir tu tak? Kak, cikgu kan dah amanahkan kita dan awak Udin. Lagipun, nanti apa pula cikgu kata kalau projek kumpulan kita ni tak siap? Baiklah, baiklah. Tapi saya akan buat sentuhan terakhir pada buku skrip ni. Saya tengok macam banyak cikgu membasuai. Alah, senang je. Bila saya buat seorang, mesti akan cantik punya buku skrip ni. Tapi kan Cik Bila kata kita perlu buat sama-sama. Bukan seseorang je kan? Eh, awak jangan risaulah. Saya akan buat cantik-cantik. Nanti awak semua dapat nama kan? Kenapa aku risau? Tu potong jangan saya ingat tu. Aduh, tengok tu terkoyak dah. Potong ni baru, putih baru. Aduh. Saya pun tolonglah. Tolong dia lah, boleh lah. Atuk pergi dekat Siti, Atuk tengok ada gelas tak basuh, pinggan tak basuh, sampah bawah kapek, luar pintu, sampah sana, sampah sini, sampah. Ha, kalau macam tu cara dia, orang tak suka. Alah Atuk, Udin ingat boleh nak sambung balik. Tapi Udin ada banyak kerja lah, tengok ni. So lah biar tangguh-tangguh, ha, itulah buruk pada ayam. Yalah Atuk. Dia janji lepas ni, dia takkan lagi buat kerja separuh jalan. Dia akan buat kerja tu sampai habis. Esok sekolah? Sekolah?
Baju dah basuh, dah kering. Alamak, Tok. Projek tu dah siap. Kau dah siap ke nak tengok? Dah tapi... Tapi apa, Udin? Udin, kenapa baju awak berbau? Udin, kenapa macam ni kat kita orang? Kita yang tak percaya kat awak. Kenapa awak tak siapkan? Awak dah janji nak siapkan. Kenapa ada baju Udin? Macam ada bau. Macam-macam ada bau lah. Buat ni. Cuba kamu lihat hasil kerja kamu. Dari hadapan, nampak cantik bukan? Cantik. Tapi bila lihat di dalam, kosong, tak lengkap, tak tersusun. Ini bukan salah satu contoh kerja yang baik. Dari hasil yang cikgu lihat, cikgu dapati kumpulan ini tidak memberikan kerjasama yang baik. Lagipun cikgu, ini bukannya salah kami. Punca Udin lah kami tak dapat nak siapkan projek tu dengan baik. Udin? Betul tu cikgu. Saya ingatkan senang nak buat. Tapi susah. Sebab itulah saya suruh kamu buat kerja secara berkumpulan. Supaya semua masalah dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Bukan seperti ini. Murid, hari ini Udin telah menunjukkan contoh bahawa buat kerja separuh jalan seperti ini akan menyusahkan diri kamu, menjejaskan reputasi kamu dan juga ahli kumpulan kamu. Faham? Faham. Ujulah kita semua tak kena tunda tadi kan? Masih baik cikgu bagi kita pelan kedua untuk siapkan projek ini. Kalau tak, susah lagi tu. Itulah Udin. Awak ni kan selalu sangat menyusahkan kawan-kawan. Eh, Atok. Atok lagi mana pula ni? Atok nak buat kerja ni nak siapkan kerja tu. Kalau tangguh, bila kita nak hasilkan kerja yang baik? Betul tak? Atok, macam beli Udin nampaknya. Lepas ni, Udin janji. Udin akan buat kerja sehabis baik. Udin takkan lagi buat kerja bertangguh-tangguh ni. Udin akan buat kerja dengan terbaik untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itulah cucu Atok. Din, Atok pergi dulu ya. Ya, Tok. Assalamualaikum.